Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Bogor, Jawa Barat mengantre sejak pagi untuk dapatkan KTP elektronik. Antrean mencapai lebih dari 1 km. Antrean terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Panjangnya antrean terjadi akibat petugas tidak mampu melayani 500 warga per hari. Padahal warga yang belum memiliki KTP elektronik mencapai 68.000. Sempat terjadi kericuhan saat warga berebut masuk ke kantor dinas. Sejumlah warga yang tidak mau antre berusaha menerobos antrean. Bapak dari subuh juga antri? Iya, ngantri kita, Pak, dari subuh. Ini bawa anak kayak gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting mau lapar, Pak. Bapak, menurut Bapak ini bagus nggak sih pelayanan kayak gini nih? Bagus, yang 300 pertama sekarang, ya, yang 300 selanjutnya untuk besok. Bapak, ya. Tim 3 masuk tetap untuk semuanya masuk satu nomor antrian untuk satu keluarga ya. Jadi jangan sampai suami istri ngambil satu, anaknya ngambil satu. Percuma nanti antriannya sama. Ya, jadi lebih praktis itu satu keluarga